ikan kecil dengan patil paling mematikan, satu tarikan paling berat yang kami rasakan. Udang sebesar-besar jempol tangan, udang paling mahal di Kalimantan, tarikan yang membuat kami sangat gemeteran, dan diintai ular cincin dengan bisa paling mematikan. Satu box udang tak sampai berjam-jam, kami ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan. Jering tidak tuh, semak jering. Nah, alhamdulillah. Bukan main. Bertunjuk-tunjuk dia. Mau gedenya satu itu tuh nggak lepas. Nih, saudara-saudara. Alhamdulillah, rabbil alamin. Sak jempol-jempol. Baru mulai ini saudara, kita sudah disambut yang gede-gede jempol ini. Kita lihat dan dekat. Nah, ini size nya astagfirullahaladzim, rata-rata. Nah, gedenya. Nah, bukan lain. Nah, kita pakai umpannya kayak gini saudara ya, pakai umpan teritip kita hari ini, karang yang biasanya ada di batang-batang nipah sama di sini-sini tuh. Kalau di sini tuh kayak gitu kita pakai. Wah, super gondol-gondol, habis dah ambut ya saudara. Kita kumpul sebentar dulu. Sudah umpan di sini satu, di depan sana satu. Baru kita tunggu, oke? Menurut prediksi kami, pergerakan udang yang turun di sungai ini cukup cepat saudara. Jadi kami memutuskan untuk menambah beberapa titik umpan lebih hilir. Hal ini kami lakukan sebagai langkah antisipasi kalau-kalau ada udang atau ikan yang terlewat dari dua umpan kita yang di atas. Setelah menambah beberapa titik umpan, kami kembali ke titik awal kita tadi. Oke, kita coba lagi saudara. Kita cari yang besar-besar lagi nih. Sayangnya di sini nih, kalau untuk harga besar kecil sama sih. Nggak tahu kalau di tempat saudara sana berapa itu harganya. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jering pokoknya itu biasanya. Oh, hewan mantap, bukan main. Berinya, udang tiger kayak itu wah. Oh iya, udang tiger gedenya. Bukan main. No. Dapat udang tiger tuh. Kita udang windu kalau kita enggak salah itu nama bahasa Indonesianya. Kalau kami di sini bilang udang king saudara. No. Bukan main. No. Udah gede ya saudara. Oh. Gede ya. Lihat dah. Mantap sekali ini saudara. Baru lemparan kedua ini masuk. Oh, banyaknya udah gede gini. Nah, ini kok yo dikasih kakap aja nolak-nolak ini kakap ini. Kita kumpul saudara, mudahan banyak nih. Ini belakangan di sini nih saudara musim hujan, jadi mohon maaf nih kalau kita jarang sekali upload karena ya tahu sendiri lah, hujan kan temannya banjir. Kalau banjir ini agak susah hilangnya, entah kemana udang ikan ini. Jadi kita ya sebisanya saja, tak bisa juga memaksakan diri. Oke, kita mau cek yang di atas ya saudara, siapa tahu di situ ada. Oke. Kayaknya udang-udang ini agak cepat ini turunnya saudara, nggak tahu juga kenapa.
kayak suara orang terang kan, burung pelatuk ini. Kurang tinggi deh kayak. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat rumpun ini mas, ada kakapnya. Bukan main, mantap. Makanya itu. Wah, size-nya bukan main ini, Bah. Kalau kita pakai jalak berkantong kita yang tidak bisa dipakai ini sudah saudara jalak berkantong kita karena tidak bisa tertolong lagi, Bang Bapak. Oh, makan main, alhamdulillah. Baru lemparan ketiga nih. Oh, bukan main. Tinggalkan umpan dulu sebentar. Seperti yang kami bilang tadi saudara, umpan hari ini kita pakai teritip sih kami bilang di sini. Umumnya karang, karang nipah sama karang bakau. Logo. Alhamdulillah. Kita mau kumpul dulu saudara ya. Kita nunggu umpan dulu sebentar saudara. Ini sayang sih zoomnya tidak tembus. Nah, kalau tembus aduh nggak kelihatan sih. Namanya HP kentang. Itu ular cincin satu saudara. Di sini tadi mana satu? Tuh, pojokan situ. Sama tadi ada di atas, di atas ini, tapi ketutupan daun dia. Ini untuk hati-hati kita bersama saudara ya. Karena kalau aktivitas di bawah bakau ini ular cincinnya itu wah luar biasa itu. Nanti kita mau tunggu biasanya kalau kita ribut begini turun deh saudara. Lumayan tuh segede-gede jempol kaki. Oke, kita tunggu nanti siapa tahu dia turun biar kita bisa lihat dari dekat. Oke, kita mau cek umpan kita yang di bawah tadi saudara. Siapa tahu sudah sampai di situ dan efektif umpan penjegatan kita. Entah faktor belum turun atau malah terlalu cepat keluar dari sungai ini, di setiap lemparan jala tidak lebih dari 10 ekor pada umpan kita yang di bawah. Melihat kondisi seperti ini, kami pun segera kembali untuk mengecek umpan kami yang di atas. Semoga saja udang-udang tersebut masih tersangkut di umpan kita yang lebih tinggi. Berapa kali lempar ini? Akhirnya sudah sekecil ini karena kita lama pakai untuk nunggu. Sekarang kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cereng. Turun sini, Pak. Pakai teknik mengiringkan ya, saudara. Bukan main selesai berapa bola. Maju dia turunnya saudara karena itu sudah jala. Ada kita punya jala berkantong kemarin tapi rusak parah. Tak tertolong lagi. Hasilnya sementara lumayan lah. Ini sudah mulai menyebar nih udang-udang ini turunnya. Habis ini kita mau cek yang umpan di situ lagi saudara. Oke. Oke, kita menuju spot terabak kita saudara. Nah yang sini tadi hilang sudah ular cincinnya, nggak tahu dia bergerak kemana kah itu. Dia biasanya cuma pindah tempat ya saudara, nggak mau dia turun ke air kalau ada orang. Kalau sampai turun bak ke air, bah bisa berabe urusan kita. Ini umpan tertinggi kita, mudah-mudahan ini ada. Soalnya dua yang di bawah sana tadi masih kurang saudara, belum sampai ke sana. Jadi kemungkinan besarnya dia tertahan di umpan dua kita yang di atas ini tadi. Kalau ini kita mau cek dulu ya. Jala kita pakai yang panjang 3 meter saudara. Jadi diameternya bisa dikira-kira lah. Ini kita pakai lemparannya yang tidak pakai putar. Kalau putar wah terbuka lebar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ceng. Putar keluarkan dari sini pang kameranya. Turunnya ini sudah tidak terlalu banyak kayak tadi saudara, berarti dia sudah ke bawah sana. Mudah-mudahan efektif sih umpan pencegatan kita yang di bawah tadi.
Semoga mereka nanti singgahnya di sana. Tapi ini ya masih lumayan lah, it's okay. Masih ada babon-babonnya nih. Lihat ini. No, kenal. Gondes sekali dia. Kita mau simpulkan dulu, baru kita ke bawah. Hati-hati ini saudara ini. Ini sangat berbahaya ini. Ini ikan kami bilang sini tukang pasang sih. Dia kayak kerapu. Oh, tapi itu paling ngeri sih sejauh ini. Sembelang mah lewat. Kalau kena bisanya itu saudara. Wey. Cukup dikenali saudara ya. Dia kayak anak kerapu. Itu sudah termasuk gede itu biasanya saudara, segede-gede kuku. Kuku kelingking itu aja dia. Hati-hati saudara, siapa tahu nanti ada ketemu. Itu ngeri itu. Oke. Spot air pasang nih saudara. Ini air kita ini sudah pasang ini. Cepat ya kan? Oh, ya iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. No, kan spot air pasang tahu ini kalau air turun dia agak kurang di sini. Cuman kalau air pasang lewat lalunya udang-udang yang mau naik ke sungai. Ini yang udang-udang tadi keluar, laju keluar itu tadi saudara. Mau masuk lagi dia mau pulang. Terjebak dari sini ya. Nah, ini gede-gedenya nah. Tapi umpan kita habis sudah ya. Padahal bisa ditunggu ini. Kalau ada umpan lagi nunggu lagi dong. Terputus. Lumayan sudah habis nih saudara ini, air sudah naik. Jadi mungkin kita harus langsung pulang ke sini kok. Airnya sudah pasang nih saudara. Nih kita mau lihat berapa dapatan kita. Loncat aja nanti dia. Nah. Dapat mungkin kalau 4 kilo. 4 kali 4 kan 120.000. Oke, saudara. Terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Kita lanjut lagi nanti ke rumah. Terima kasih yang sudah nonton di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. Okay?